Pemirsa, Partai Nasdem sudah menentukan pilihan untuk pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menyebut partainya mendukung Bobi Nasution di Pilgub Sumatera Utara. Surya Paloh menjelaskan pihaknya belum memberikan nama untuk mendampingi Bobi di pilkada nanti. Namun Surya Paloh mengaku akan menyerahkan sepenuhnya kepada Bobi untuk menentukan cawagub terbaiknya di pilkada Sumatera Utara nanti. Dukungan Nasdem ini menambah daftar partai pengusung menantu Presiden Jokowi ini untuk berlaga di pilkada nanti, yaitu Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PAN. Bobi kan? Tapi untuk cawagubnya udah ada? Belum. Dari Demokrat kan udah ada 3 nama yang Nasdem belum, itu pokoknya cari aja siapa yang paling baik, itu jalan aja. Oh, menyerahkannya ke Bobi?